Selamat datang di channel Gamers Daily. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana cara bermain game di laptop Axio CKTPTX Lab Edition. Kita tidak lag ya, karena ada yang komen bahwa dia itu main Valorant tetapi tidak pernah mencapai dengan DPS yang baik di komen ini. Nah, di sini itu berpengaruh dalam CPU clock kalian. Oke, dilihat dulu ya. Di sini saya menggunakan spek RTX 5 dengan AMD Ryzen 5560U with Radeon Graphics. Nah, oke, kalian sekarang perhatikan dan buka task manager dulu ya untuk melihat apakah CPU clock kalian itu sudah bagus atau sudah maksimal dibandingkan game. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini CPU clock saya dalam keadaan idle atau nggak ngapa-ngapain, yaitu 1.86 GHz. Kalau kalian buat main game dengan CPU clock seperti ini pasti kalian akan mendapatkan lag. Nah, bagaimana cara kalian menaikkan CPU clock ini? Ya, kita pertama kita cek dulu. Kita buka control panel. Lalu kita buka hardware. Kita pilih protection. Nah, di sini bawaannya laptop ini ya, aslinya itu adanya balance, cuman balance saja. Sekarang karena di sini saya sudah menambahi high performance, hemat baterai, nah ada mah ultimate performance. Nah, di sini kalian yang harus kalian lakukan yaitu membuka high performance ini, karena baru bawaannya settingan laptop ini saya nggak ada high performance. Kita harus menambahkan diri. Bagaimana cara menambahkannya, kak? Lihat ya, di sini CPU clocknya kalau balance 1.5, kalau hemat baterai jadi lebih rendah lagi karena agar baterainya lebih awet. Jadi ini cocok buat lebih mutik gitu ya. Oke, bagaimana cara menambahkan high performance ya? Ini sudah ada tapi coba hiraukan dulu. Pertama kalian buka GND, setelah itu kalian di kanan lalu pilih run as administrator. Nah, di sini kalian perlu memasukkan kode prompt ya. Kode promptnya kalian bisa lihat nanti di deskripsi ya. Kita selesaikan ini, lalu di kanan copy. Bila kalian nggak mau mengetik ya, lalu tak lagi di sini di kanan. Nah, langsung otomatis di sini. Kemudian kalian sudah mengetik semua, kalian tinggal pencet enter. Nah, di sini sudah ada power scheme ini dengan kode tertentu dan ada tulisan high performance. Nah, sekarang kita kembali ke tempat kita core option tadi. Kita lihat di bawah sini. Dan ya, nanti kalau kalian lihat itu kita akan menambah ya. Jadi kita ini sudah muncul high performance ya. Dan high performance ini yang baru muncul tadi. Nah, sebenarnya saya itu yang di bawah. Apakah tinggal langsung pencet aja? Tinggal langsung performance kita nih. Jadi kita perlu setting dulu. Takutnya nanti kalau dia di setting karena ada yang masih tetap jatuh ke bawah. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini lalu masuk ke setting. Nah, di sini kalian bisa ikuti saya on battery clock ini biar nggak mati, ada terserah kalian untuk di dim off juga nggak apa-apa. Terus kita masuk ke processor power manager. Minimum ini setelah ikuti on battery-nya 5% mungkin 1% dan itu maksimum 1% kan perlu 100% semua. Kenapa harus 100%? Karena kalau nggak 100% maksimal CPU clock ini tidak akan mencapai maksimum dari CPU yang kita punya. Kalau nggak salah 5560 ini mempunyai CPU clock 3800 GHz atau 3.8 GHz. Kalian perlu wajib ya kalau kalian mau main game, tapi kalau nggak kalian nanti setting ke balance lagi aja. Terus lalu masuk ke prosesor performance boost model. Di sini kalian perlu aktifkan ya, ini semuanya at warranty nggak apa-apa sih. Kalau mau main game pakai baterai ini juga bisa, sangat worth it, bisa ya. Di sini ini agresif at 200, ini khusus ya, ini khusus settingan buat main game. Kalau mau main game harus setting seperti ini. Oke, dan ini yang lainnya mungkin kita tahu saja di AMD ada Core, ya ini maksimum AMD-nya dimaksimalkan main game biar nggak lag ya. Jadi saya bisa main ke over video saya sebelumnya saya pakai settingan ini ya. Kalau nggak pakai ini itu saja unlock berat dan sebagainya. Oke,
seperti itu saja settingannya. Kalau sudah kalian setting, kalian boleh klik lainnya. Sudah, lalu kita ganti powerpointnya ke hard performance yang kita edit ini ya. Nah, cuma apakah sudah berubah? Nah, masih 2,5 ya. Nah, seperti ini sudah naik. Kalau kalian buat main game, otomatis CPU clock kalian tuh akan maksimal. Nah, itu sudah mulai naik ya. Nah, ini 3,4. Kita coba tes, buka game saja ya, nggak usah main game karena kita cuma buat setting-setting aja. Buktikan bahwa CPU clock nggak bisa naik. Nah, barusan kita terbukti ya, ini langsung kita dan buat mau dicas, mau enggak, akan tetap naik CPU-nya menjadi 3 GHz. Jadi kalian harus beberapa menit dulu untuk menaikkan CPU clock. Oke, seperti itu aja tutorialnya, singkat dan padat. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita yang punya laptop. See you jika tutup ini ya, walaupun ini laptop lah, tapi ya lumayan powerful ya untuk kelasnya 4 jutaan gitu ya. Oke, lagi ada sana dulu, mohon maaf, terima kasih semuanya, jangan lupa like dan subscribe. Thank you, bye bye.